Sebenarnya lumayan ya, lumayan luas ya. Eh, lumayan luas. Seluas tanah Pak Haji. Kata rumah. Rumah sama tanah luas. Sangat lebar luas ya bawahnya. Jadi, halo guys. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel dan welcome back to Tanah Abang. Siapa nih di sini yang kangen sama konten aku yang di Tanah Abang? Karena sudah sebulan lebih aku nggak bikin konten di Tanah Abang. Tapi tenang aja guys, mulai sekarang aku akan rajin-rajin dan sering-sering bikin konten di Tanah Abang. Di video kali ini aku mau mereview salah satu toko yang ada di Blok F Tanah Abang. Tonton terus ya videonya dan jangan lupa subscribe. Hai guys. Jadi aku mau nanya-nanya nih guys, ada model baru apa nih? Sekarang yang model barunya itu dia dari bahan-bahan tinggal, ada gamisnya, ada setelannya. Oh, coba lihat. Ada contohnya nggak? Contohnya yang di mana? Ini. Itu model-model gamisnya ada. Oh, ini model apa? Bahan kerinkel ya? Berapa ini gamisnya? Itu kena 2 juta. 2 juta seri. Iya, harga grosirnya kena 100 ribu. 100 ribu satuannya. Grosirannya. Oh, grosirannya 100 ribu. Beda 10 ribu, jadi 110. Oh, oke. Okay. Itu all size. Ukurannya all size. Kalau yang ini juga? Itu sama harganya. Ini bahan kerinkel juga ya? Iya. Ini guys, ini bahan kerinkel. Gamisnya nih busi friendly ya. Terus ini juga, ini model lainnya. Bolanya bola aku. Ada contohnya enggak? Ini buka warnanya apa aja? Tuh guys, di sini ada gamis. Nih motif-motif gamisnya. Kalau yang di atas ini gamisnya berapa? Kalau yang di atas ini bahannya rayon viskos import. Jadi dia enggak nyusut, enggak ciut. Sama 85. Oh, 85. 85 semua ini. Ini 85 sampai sini aja. Oh. Ada lagi motif lainnya tapi enggak terpajang. Ini contoh aja sampel. Kalau yang ini Prada kena kodian 2 juta, kena 100. 100. Oh, ini tinta emas. Coba lihat. Oh, bahannya bahan apa? Bahannya katun. Cuma dia motifnya pakai tinta emas gitu dan enggak luntur. Oh, oke. Okay. Ini sampel aja ya. Ini yang bahan kerinkel tadi ya? Ini bahan kerinkel. Tiap warnanya ada berapa warna? Tiap motif ada 10 warna. Oh, 10 warna. Oh, nanti bisa request ya mau nanti warna bisa apa. Warna. Iya. Contohnya. Oh, nih. Ini ukurannya apa? All size. Ukuran all size LD-nya sampai 110. Oh, bisa street, LD 110. Oh iya, street ya. Jadi orang gemuk bisa ya. Guys, nih ini salah simple. Satu warnanya. Ini warna apa sih ini? Ini namanya Wardah. Wow, Wardah. Oh ya Wardah ya, biru Wardah. Ada warna-warna trendy kayak lilac. Kalau yang ini sama modelnya? Ini sama modelnya. Warnanya aja bagian dari warna-warnanya. Oh, itu pilihan warnanya. Ini ada setelannya juga yang bahan kerinkel. Mana ini setelannya? Ini kancingnya, variasi kancingnya depan belakang. Jadi di belakangnya ada kancingnya lagi. Oh, jadi dua model nih. Kancingnya bisa depan belakang. Kancingnya depan belakang. Tapi yang aktif kancing di depan. Oh, jadi belakang cuman hiasannya aja ya. Mana? Oh, ini bagian depannya. Ini bagian belakangnya. Nih. Oh, belakangnya juga ada kancing juga, tapi ini cuman buat hiasan aja ya, kancing bakal apa belakangnya ya. Berapa ini setelannya? Oh, ini kena 2.200, kena 110 setelan celananya. 110. Celananya kulot. Celananya kulot. Coba lihat celananya. Ini untuk, ukurannya sampai apa? Untuk size all size sampai all size. XL. Oh, bisa sampai XL ya.
Oke, warnanya banyak? Warnanya ada nih contoh warnanya aja. Sebenarnya ada 10 warna. Ini contoh warnanya ya. Ya, jadi ini bisa ada 10 warna nih, guys. Ini contohnya aja beberapa warnanya. Nanti kalau mau kalian bisa tanya langsung. Nah, tuh ada contoh gamis-gamisnya, tuh ada gamis brokat kombinasi tile tuh, guys, tuh. Nah, ini juga ada setelan rayon. Ini motif-motifnya. Setelan rayonnya itu busui friendly, ada yang kancing depan dan ada yang nggak pakai kancing tapi dia model serut nih, contohnya seperti ini. Terus ini juga yang model serut. Untuk warna lengkap ya, ada banyak warnanya. Kalian kalau mau bisa langsung tanya. Sekarang aku mau lihat yang model kombinasi brokat tile ini. Coba ya mbak, ya kak, coba turunin kak. Oh nih tuh model fullnya tuh, guys, tuh. Dan ini pilihan warnanya ya, itu ya. Ini bentuk fisiknya. Nah ini bentuk aslinya. Brokat sama tile, dalamnya pun puring full sampai ke tangan. Tuh, oh full puring ya. Nih tuh brokat kombinasi tile. Berapa nih harganya? Busui friendly. Ini kena kodian 2.600.000. 130. Wah, murah nih guys, 130.000 doang. Tuh. Busui friendly lagi. Ukurannya berapa? Ukurannya all size. LD-nya sampai 106 cm. Oh, oke, okay. Ini LD-nya 100 ukuran all size, LD-nya 106 cm. Tuh. Kalau yang ini, yang hijau ini? Yang hijau ini sama. Sama modelnya? Sama, modelnya sama, cuma warna-warnanya aja. Tuh, oh ini pilihan warnanya ya. Iya, ada marun. Itu yang dipajang juga ada warna ungu. Ini tuh warna ungunya. Kalau yang sebelahnya? Yang sebelahnya. Nah, ini contoh warnanya ya, yang sebelahnya itu yang warna coklat. Oh, ini tile. Oh, ini tile doang, enggak pakai brokat ya. Scrap bahan polosnya. Bahan polosnya bahan mau scrap. Ukurannya all size juga? Apa? Ukurannya all size. Ukurannya all size, LD-nya sampai 110. Oh, oke. Okay. Dan ini busui friendly. Busui friendly juga ya. Kayaknya rata-rata baju pada busui friendly ya. Iya, Kak. Soalnya untuk memudahkan yang ibu-ibu menyusui. Iya. Ini lebarnya juga. Lebarnya lumayan ya, lumayan luas ya. Lumayan luas. Seluas. Kenapa aja? Kata rumah. Rumah apa? Sama tanah luas. Lebar ya bawahnya. Jadi. Maaf guys. Aduh, saya lama. Tuh, ini adem guys bahannya. Ini berapa nih harganya? Ini kena 120. Oh, 120. Oh, murah guys. Jadi ini bisa buat jual lagi nih. Kalau di daerah-daerah mungkin bisa sampai 170.000 nih kalau kalian mau jual. Tuh. Dan ini tadi brokatnya kalau brokat tadi berapa? 130 ya? 130. Terus aku dari toko Derman Jaya nih, ada model ini nih guys, nih gamis polos gini. Ini bahannya apa nih? Itu bahannya sakila. Oh, bahan sakila. Tuh, dia polos begini aja guys, sederhana banget tapi bagus. Nih, ini pilihan warnanya. Tuh. Oh, kalau tangannya rata-rata putih semua. Oh, cuman tangannya putih, cuma di warna dasarnya. Cuma dasarnya yang beda-beda ya. Tuh, coba. Bisa lihat. Ya. Ini warna favorit, warna lilak. Oh, lagi yang banyak ininya warna lilak itu ya? Iya. Ini ukurannya all size juga? Ini ukuran all
size sampai plus size juga. Proses tapi bisa yang gemuk bisa muat kayaknya ya. Gemuk bisa. Soalnya iya. LD-nya 110 sampai XL. Iya, ini LD-nya 110 tuh. Oh, dia bahannya lebar nih, guys. Tuh, ini kayaknya karet ya, bisa ini ya, melar ya? Oh, bahan ini enggak. Ini katun soalnya. Oh. Jadi enggak melar ya bahannya ya. Cuman dia busi friendly juga. Iya, Mbak. Berapa nih? Kalau ini kena 100, Mbak. 100. Murah ya. Oke deh, ini pilihan warnanya. Ada 10 warna kurang lebih. Oke guys, itu tadi barang-barang terbaru dari toko Dirman Jaya. Kalian kalau mau order, kalian bisa hubungi ya. Ini gamisnya. Serut bahan bahan serut bagian tengahnya itu serut ya, iya. Dan itu sangat luas bawahnya. Bisa muat sampai yang gemuk. Itu berapa kalau yang gamis itu? Kalau yang itu LD nya 120. Harganya kena 100 lebar payung. Oh dia lebar payung bawahnya. Jadi 100.000 itu guys tuh motifnya. Yang standar ada 85 juga, banyak motifnya. Iya, yang tadi ya. Oke guys, sekian dulu ya review tokonya. Kalau kalian tertarik dan mau beli, kalian bisa DM ke IG aku untuk nomor telepon tokonya ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dari berbagai rempah yang spesial yang berada dan tumbuh di Indonesia, Omart Smart Brand dijamin terbuat dari bahan herbal alami, tidak ada efek samping, memaksimalkan kinerja otak, merevitalisasi pembuluh darah di sekitar otak sehingga sirkulasi darah menuju otak menjadi lebih lancar, meningkatkan daya ingat supaya lebih maksimal, meningkatkan kinerja dan kapasitas neurotransmitter pada organ otak sehingga memaksimalkan fungsi dalam belajar dan mengingat, membantu terapi pada anak berkebutuhan khusus seperti Down Syndrome, autis serta anak hiperaktif, membantu terapi pengobatan pasien dan gangguan jiwa, membantu mengatasi insomnia, mengurangi kelelahan mental dan stres, meningkatkan stamina dan vitalitas otak sehingga daya konsentrasi meningkat. Karya anak bangsa, produksi Indonesia by OSB, Omar Smart Brand.